Roti Boy sekarang jualan es krim. Gimana ya rasanya? Iya, gara-gara lihat kontennya Coach Steven Wang, nah Mimi jadi penasaran nih dan langsung mampir ke Roti Boy ya. Ternyata Surabaya belum ada loh menu es krimnya. Nah, akhirnya Mimi coba ini beli es krim di Jienkang ya, yang warnanya sama nih, guys. Nah, begitu Mimi gabungin, ternyata enak loh rasanya. Nah, rasa Roti Boy yang agak gurih dan anget dipaduin es krim yang manis cocok banget nih lidah Mimi ya. Nah, kira-kira kapan nih menu ini ada di Surabaya ya, guys? Cobain yuk.